Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar terus mencari dukungan untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Jokowi. Caimin akan menemui semua ketua umum partai politik untuk meminta restu. Caimin mengunjungi pameran buku Islam di kawasan Senayan, menemui serta berdialog dengan warga di sana. Ia menyatakan percaya diri untuk terus berupaya menjadi cawapres Jokowi. Dalam waktu dekat, Caimin akan menemui Ketua Umum Partai Politik meminta restu untuk Pilpres 2019. Saya juga akan dalam waktu dekat bertemu dengan semua pimpinan-pimpinan partai politik agar iklim politik kita semakin kondusif. Saya akan safari dari satu ketua umum ke ketua umum yang lain. Yang pertama untuk meminta doa restu tentu saja. Yang kedua, saya ingin dialog terbuka antar seluruh ketua-ketua partai, antar seluruh pimpinan-pimpinan.